Rekan-rekan sama pecinta cupang alam, ini seperti yang kita sampaikan kemarin pada saat nutup ya. Aku ketinggalan. Kalau kau atau asih buat kasus saja, kau sini dulu tuh. Dah. Jadi kemarin kan ada 3 ekor. Iya. Ya. Ya kan toh? Iya. Kemarin ada 3 ekor. Anto mau cari lokasi yang lain. Jadi saya minta sama tim kembali lagi kemari karena kalau saya tengok dari lihat apa kalau saya perhatikan dari kualitas sisi masalah teknik nanti ya akan kita review kembali ya. Teknik tarung ya. Iya. Tapi dari segi fisik saya melihat ada nilai lebih di sini. Ya. Lebih berotot ya. Hah? Lebih berotot. Lebih berotot, lebih ya masalahnya tuh masalah nanti yang lainnya tuh gimana nanti kita review tapi kalau feeling saya ada nilai lebih di sini. Makanya saya minta sama tim jangan masuk ke rawa ini udah menjelang malam. Iya. Untuk kembali lagi kemari. Ya sob ya? Iya. Jadi rekan-rekan sama pecinta cupang alam dapat melihat bagaimana rawa yang dipenuhi dengan batok kelapa. Logikanya ikan ya, ini kan batok kelapa. Iya. Kalau biasanya kita lihat batok kelapa itu satu-satu, kali ini batok kelapa semua ini. Batok kelapa semua. Semua sampai sana batok kelapa. Jadi memang medianya batok kelapa. Jadi kalau biasanya kita lihat ikan batok kelapa itu satu, ini enggak ikan batok kelapa karena rawanya rawa batok kelapa. Ikuti terus Back to Nature Cupang Melan Super. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam, kita kembali lagi ke lokasi rawa batok kelapa. Tinggal ya. Betinanya lagi. Ini dapat dilihat ini. Ada. Tinggal betina bang ada. Waduh, binatang apa itu? Ada betina? Mana tok? Biarkan aja nanti kan dia. Mana coba tengok tok? Mancing suaminya dulu. Oh. Tok. Ada apa tok? Kau bilang tok? Ada mancing betina suaminya dulu. Oh, betinanya ada tuh. Ada betinanya? Oh, kalau betina ada, mancing suaminya? Iya. Kita tengok dulu kemari tuh. Kok tahu kau nampak betinanya? Aku nampak tadi. Oh iya. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam. Ini kita kembali ke lokasi rawa batok kelapa. Tapi kok udah dilihat banget tuh. Dapat dilihat ini. Informasi dari tim kita Bang Anto, dia melihat ada ikan betina yang kemungkinan ada pasangan ini, jadi tunggu dulu. Yeah. Di lokasi yang berdekatan usuk juga nih ada melihat sarang ikan cupang alam ini. Tinggalkan dulu ya. Ya tinggalkan ya tok, tinggalkan. Cupang alamnya di bawah lah. Loh gimana dapat? Ini di bawah. Iya sana. Betina juga bang. Udah bawa aja coba lihat dulu. Iya lihat dulu. Dan putuskan nanti ada karanya badan seperti betina tapi jantan itu. Coba. Ya, tadi kemarin masuknya dia. Coba. Nah. Oh, dapat. Oh. Betina kan? Nah. Oh iya. Nah. Oh, betina nih. Jantannya kan nanti balik lagi dia. Betina. Kita rilis. Rilis aja. Jantannya balik lagi. Iya. Ke sarang. Itu tuh. Kita kembali lagi ke lokasi yang kemarin ini. Tapi suasana sekarang ini siang hari ini. Jadi lebih kelihatan ini ikan cupang alamnya. Nyekernya ke dekat sini lihat ah. Apa kau bilang tuh? Nyeker kayak ayam nyari makan. Iya. Apa di bawah batok ya? Ada tok. Oh tempat ini tadi ya. Ada. Oh di. Susahnya. Oh memang kalau tim kita di sela-sela di antara batok kelapa nih kelihatan matanya. Dalamnya. Iya. Udah hati-hati. Biasa dah gitu lari lah dia tuh. Iya biasa. Udah bergetar airnya. Aduh. Nah.
Dapat dilihat itu sarangnya. Sarang kancil pengalamnya. Sarangnya dapat dilihat itu. Oh. Terus sarang tua tuh ya, toh. Tua tapi susah nangkapnya. Iya, pastilah orang dia telungkup tuh bukan. Kita tuh lagi. Ada lagi. Oh, ya kan? Dalam itu ya. Dalam. Tapi kita jangan pelan-pelan. Biasa ya. Nanti kan balik lagi nih, penting. Iya. Jangan pala kita ganggu kali. Iya. Karena memang sarang ya. Ini udah kabur orang. Udah kabur orang ya. Kabur. Kalau malam kenapa tuh? Pulang kerja dia dah. Woi. Kerja ya. Kecapean enggak pala kencang lari. Ini je nampak. Tapi orangnya masih mabur. Ada tiga tadi sarang ya? Tiga-tiga kabur. Iya. Iyalah. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam ya. Tim masih terus berusaha melihat di sela-sela batok kelapa ini. Coba ya? Iyalah. Oh. Karena kecilnya nyelip ke bawah lubang itu. Udah makin payah ya. Kita coba ikuti tim ini. Menyusuri rawa sebelahnya. Yang juga dipenuhi dengan batok kelapa ini. Coba itu coba. Ada, sup, tok. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam ya. Ada. Ini masih terus berusaha nih tim. Cari ikan cupang alam di dapat dilihat ini. Batok kelapa ini semua. Dapat dilihat ini. Ini batok kelapa semuanya. Kabur orang tuh? Iya. Kalau di bawah-bawah kayak gini kita kan ngorek-ngorek. Kabur ikan ya. Sama pecinta cupang alam dapat dilihat ini. Kelapa-kelapa yang saya injak ini masuk ke dalam ini, rawa-rawa dalam ini. Iya toh ya? Dalam tapi kena ditimbun oleh kelapa. Jadi kita masih bisa jalan di atasnya. Dalam ya? Iya, sup. Ada sup. Oke. Tim kita masih berusaha nih. Wah, ada sarang kan pangalamnya. Sarangnya ada. Sarangnya. Betina nih sup. Rilis aja. Ya, rilis. Rilis aja dulu ya. Rilis sup, dulu. Rilis sup ya? Oke, biar kembang biak deh. Enggak ada. Nggak ada, udahlah sup, tadi betina tadi kita dapat di situ, jadi rilis tadi kan. Kan sama pecinta cupang alam kita ada. Oh, apa toh? Oh, tunggu sup. Rencana kita mau beralih itu ya, mau beralih ke rawa sebelah. Tapi ya tunggu bentar. Mana toh? Bang Anto dapat ikan cupang alam. Selingkuh rasa dia sama ikan sepat. Satu ikan sepat. Dapat dilihat ini. Warnanya. Waduh, luar biasa ikan cupang. Nih ya. Rawa batok kelapa ya. Iya. Ini siang hari kita ambil ini. Dapat dilihat ini. Di dalam saringan masih tetap hitam ya. Luar biasa. Ngetok. Ini di ikan tadi sepat. Yang bikinnya dapat ikan tadi. Oh, luar biasa. Tok ya. Di dalam saringan masih hitam, Tok. Dapat dilihat ini. Lihat. Coraknya. Ya. Udah di dalam plastik pun masih
Masih hitam ini. Dalam. Bunyi lagi. Udah beta pikta tuh lepas aja, lepas ini nak kita review nih. Luar biasa nih, kayaknya siang-siang makin payah dapat nih tok. Iya. Malah malam baru dapat dia. Kan pekerja nih. Oh, kan pekerja. Ya. Oke, okay, sob. Pindah ke rawa sebelah, sob. Aduh, sayang. Iya. Anak-anaknya nampak ada jalan-jalan. Oh, ada naik ikan cupang alam ya? Ada. Enggak tahu bapaknya ada ya kan. Oh. Iya. Soalnya dia kan enggak nampak, mau diintip-intip juga. Iya. Karena kan sama peserta cupang alam, tim masih terus berusaha ini. Dia enggak berani lagi dia. Mencari ikan cupang alam di sela-sela batok kelapa ini. Dapat dilihat ini batok kelapa. Tadi Bang Anto dapat satu luar biasa itu. Coraknya di dalam saringan atau serokan dia enggak turun. Di dalam plastik pun enggak turun ya, tetap hitam. Ini gimana, Sob? Dipaksa, Sob? Mana tahu ada yang apa. Oh, udah. Udah lah. Masih berusaha nih. Oke, Sob, pindah ke sebelah, Sob. Oke. Tim berusaha nih. Berusaha mencari ikan cupang alam batok kelapa ini di rawa sebelahnya yang masih sama ini. Rawa batok kelapa juga. Bang Anto dapat. Dah, dapat lagi. Ini ada sarang tadi nampak? Iya. Gak ada sarang ya, ternyata di ada sarangnya. Ah ya. Ada sarangnya. Oh, tadi saya fokus sama si Usup, luar biasa toh ya. Dapat dilihat ini ikan ini. Di dalam saringan belum turun corak nih, dapat dilihat ini. Sengaja saya shoot makin dekat makin lama ya. Oh. Dah. Luar biasa ya. Ini mau kita review dulu. Waduh. Di situ kita sudah mau bergerak pulang atau mencari ke lokasi yang lain baru ya. Luar biasa nih. Oke. Tunggulah bentar, kok sombong kali lo. Enggak, aku nono enggak bisa kira. Oh. Udah. Nih, lubang ah. Udah, pegang. Kayak naik kasur empuk kali ini. Iya. Bisa juga ya. Kan kan sama besi dan cupang alam ini dalam ini, tapi kan tetap tahan batok kelapa ya. Tahan batok kelapa. Pengantin baru bisa lah kayak kasur. Apa kau bilang pengantin baru? Coba ikuti tim ini untuk bergerak di rawa sebelahnya yang masih sama batok kelapa juga. Dapat dilihat ini. Batok kelapa sekitarnya. Dapat dilihat ini. Luar biasa batok kelapa. Sahat. Di sela-sela batok kelapa ini. Ini di rawa sebelahnya nih, Sob ya. Yeah. Kita coba ini. Tadi di sana udah dapat 2 dan ada beberapa betina yang kita rilis itu. Lihat ini sarang kecupang alam. Hah? Oh. Dia harus cepat deh, Tok ya. Harus cepat. Oh, jadi mohon maaf kita kepada rekan-rekan sama pecinta cupang alam atau cupang adu ya melihat video atau vlog kami ini. Tim harus bergerak cepat ini. Iya, karena begitu ada getaran atau apa, ikan cupang alamnya cukup liar ini. Tadi ada kelihatan itu tapi lolos ini. Ada sarangnya Tok ya. Iya. Tapi Sob, dia asal tergetar Sob, kita dulu Sob. Kenapa liar kali ikan batok kelapa ini? Kenapa? Memang banyak peluang dia untuk melolos diri ya? Ya, dia kan di sela-sela kayak gini kan, sela-sela dia nyelip-nyelip gini, Bang. Nanti sarang di sini ya kan. Kepijak kita sini dia udah nyelip ke bawah. Oh, gitu. Mau nakan tangguk gini enggak bisa nyangkut. Oh, gitu. Makanya luar biasa ya peluang dia untuk melolos diri apa? Iya, di batok kelapa ini. Peluang dia untuk lolos tuh besar ya? Besar. Tapi luar biasa ini kan ya, Sob. Aduh. Liar ikan ya? Liar. Ya?
rekan-rekan sama pecinta cupang alam dapat dilihat tadi, kita ada beberapa kali, bahkan ada lebih dari dua kali ya, yeah, dapat ikan cupang alam yang betina. Yang betina. Sementara Bang Anto, ini toh. Iya. Dapat 2 ekor. Ikan cupang alam. Iya. Potok kelapa ya. Potok kelapa. Yang dapat dilihat di tadi ya, pada saat ditangkap maupun juga di dalam plastik masih ikannya di situ tadi, ikannya di dalam kereta. Enggak turun corak. Kok langsung masukin kereta? What? Alah, enggak payah-payah dipajang-pajangkan kali. Sombong amat. Luar, itulah Antoni memang kok nampak hilang. Jadi gimana nih? Hah? Tapi kenapa kalau malam gampang dapatnya? Kurasa karena mau tidur tuh dia ya kan. Mau lari-lari takut nabrak batu kelapa. Enggak nampak dia kan? Tunggu dulu. Kenapa malam bisa dapat, Sob? Gampang. Iya, malam itu gampang, dia enggak berani lari kuat. Soalnya banyak batu kelapa. Kalau kencang ini ketabrak. Iya. Jadi tadi saya minta sama tim untuk datang kemari itu siang. Iya. Ternyata luar biasa susah. Lebih payah dia kalau luar siang. Biasa susah dapatnya. Lebih banyak tadi betina yang kita rilis kembali, dapat 2 ekor itu Bang Anto, langsung dimasukin yang dalam kereta ya. Kalau istilah Medan, tapi kalau umumnya motor ya. Iya. Oke lah ya. Oke. Kita coba cek di rawa yang lainnya. Iya. Makasih mengunjungi channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Maju terus, Cupang Adu Indonesia. Yes.